buatan kawat PVC dari Taiwan, terus finishing prosesnya. Wow, ini biar dingin, terus ini biji plastik. Suhu maksimal 150, 165, 160 itu berapa? Masuk ke sini. Nah, ini tuh peleburnya, mesin pelebur jadi plastik. Kawat yang digunakan ini ukuran 2,5 mili, terus setelah dilapisin plastik ini jadinya 3,8. Jadi fungsinya air itu biar keluar dari sini kan panas suhunya, terus biar keluar di itu juga panas, jadi itu dikasih air. Nih teman-teman TKI Taiwan, ada nggak yang kerja di pabrik ini nih, namanya jenis besinya, pabriknya ini nih, ada nggak? Tipe besinya ini SWMGS2 chip 2. Oh, besinya ini. Nah, kalau udah numpuk begini, bikinannya tinggi segini itu sekitar 600 kilo atau 650 kilo itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam setengah atau 4 jam. Jadi dalam satu hari kerja 8 jam itu cuma dapat 2,5 tumpuk segini. Itu tergantung besinya, kalau besinya enak juga itu dapat banyak, tapi kadang besi kayak gitu itu naik terus, kadang dapat sambungan segala macam. Sedangkan kalau dimatiin itu kayak gini tuh nggak bisa sembarang dimatiin. Kalau dimatiin nunggu lagi panas plastiknya, kayak gitu ya. Nah, ini tuh penyedot asap. Ini tuh kalau tuh udah ada penyedot asap, baunya itu masih menyengat. Aku aja percaya ini pakai masker, wajib pakai masker. Jadi wajib jaga kesehatan. Walaupun udah ada kayak gini, tapi tetap bau. Lihat asapnya, kalau kelihatan asapnya tuh. Oke, sekarang makan bakso ya, jaga kesehatan. Yang lain sih istirahat. Ini jam 1, cuma karena berhubung ini tuh peleburan, jadi kalau dimatiin itu manasinnya lagi tuh. Target suhu segini itu lama, sekitar 40 menit atau 30 menit. Jadi kita kalau jam istirahat nggak dimatiin, tetap nyala gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau aku kerja ya udah duduk kita di sini nunggu ini numpuk banyak jauh di helai begini. Nah, udah duduk nunggu sambil ngeliatin ini banyak sama perhatikan besi yang itu di
diperhatikan atau kusut. Nah, begini enak nyantai tapi tensinya